Wallpaper ubur-ubur. Wow. Mainan ubur-ubur, guys. Kita kasih banyak ya ubur-uburnya ya. Ini nanti biar adek bayinya main bersama ubur-ubur, guys, ya. Wah. Ada koral, guys. Kue buat adek. Adek dimakan, adek. Halo, guys. Jumpa lagi bersama Tompet Gaming. Ini Tompel sudah teriak-teriak ini ya, karena Tompel pengen main game yang kalian suka ini ya, guys ya. Apalagi kalau bukan Toka Boka. Ini dia ya, kalian bisa lihat sendiri ini. Udah ada karakter Tompel, lucu-lucu. Terus mucumu, kucuk-kucuk sama si bayinya Tompel, guys. Buat kalian semua yang tanya nama bayi, terus udah yang kasih rekomendasi nama bayi, akhirnya Tompel bakal kasih tahu sekarang juga ya, guys ya, nama bayinya adalah Gracia Azalea Wijaya ya. Kamu cari tahu artinya sendiri aja ya. Oke, kalau begitu ya, kita bakal ngapain ini mucumu? Kan kita udah ada bayi nih. Gimana kalau kita bikinin kamar buat adik bayi, adik Lea ya? Oh, ternyata kita bakal bikin kamar buat adik Lea, guys. Iya, tapi semuanya jadi warna pink ya. Ini pokoknya semua dekorasinya diubah jadi warna pink. Loh, ada syaratnya ternyata, guys. Iya dong, biar cantik ya kan. Wah, ya udah deh kalau begitu ya. Ini dekor kamar yang sebelah sini ya, guys ya. Here we go. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai. Oke, berarti Tompel harus ganti wallpapernya dulu, guys. Kita coba cari wallpaper yang warna pink. Oke. Wallpaper ubur-ubur. Wow, cantik sekali. Warna pink ini, guys, warna pink. Kalau enggak yang ini aja ya. Ini warna pinknya. Lantainya kita ganti ini semua ya, guys. Okay. Berarti wallpapernya ganti yang ubur-ubur semua ya, guys ya. Biar warna pink serasi semua ya. Oh, lantai yang di luar, guys. Lantai yang di luar ya. Oke. Ganti. Ini juga kita ganti. Kita sekarang berarti tambahin kamar tidur ya. Oke. Okay. Ini cute nih buat adik bayi tidurnya di sini ya kan. Ini dia ada, guys. Nih ya. Ini buat adik bayi, buat mucumu, terus buat Tompel mana ini ya? Sama ini aja nih, ini ada warna pinknya, guys. Kita taruh sebelah sini ya. Okay. Jadi yang hitam itu nanti Tompel, terus yang pink mucumu, sama yang ini buat adik Lea ini ya, yang buat adik Lea di tengah-tengah. Nah. Oke, sekarang kita coba tambahin karpet ya, guys. Kita coba cari karpet pink. Oh, ini dia ini. Karpet tengkorak ini keren kali ya, guys ya. Wow. Biar nanti adik Lea apa dengerin lagu metal gitu ya. Lagu metal, guys, karpetnya tengkorak ini. Sangat-sangat mengkeren ini ya. Jadi yang keren nanti kita taruh situ ya, guys ya. Oke. Ada SpongeBob dan Patrick dan juga ada si Gary. Wow. Kita pilih yang mana ya, guys? Patrick kan warna pink ya. Ini dia, ada kaset, kaset LCD, guys. Oh, ini nih rak. Kita raknya taruh sebelah sini ya, guys ya, raknya. Oh my god. Mainan ubur-ubur, guys. Oke, berarti ada ubur-ubur lagi. Ubur-uburnya bisa melayang, guys. Kita kasih banyak ya ubur-uburnya ya. Ini nanti biar adek bayinya main bersama ubur-ubur, guys ya. Ini dia, di sini ada bantal, gitar. Oke, kayaknya udah cukup ya di sini ya. Berarti kita bakal mendekorasi yang di ruangan tengah, guys. Kita berarti butuh kursi serba warna pink. Yang pertama adalah kursi. Ini dia. Yang ini aja nih. Oh, ini yang di sini lampunya yang kurang, guys. Lampu. Oh, ini dia lampu warna pink, guys. Nice. Di sini juga bakal sekalian tambahin lampu yang warna pink ya, guys ya. Kita ganti yang ini ya, guys, yang warna pink. Nah, sama satu lagi. Nah, kita taruh sebelah sini ya. Oke, cucok ini ya. Kita cari kulkas serba warna pink. Ada kulkas warna pink.
Ada, ini dia guys kulkasnya. Oh, ini dia kursi pink di luar ini ya buat duduk-duduk. Ini nice. Buat nyimpan makanan guys di sini ya guys ya. Okay. Kita bakal tambahin makanan-makanan. Wah, apa ini botol apa ini? Tambah kue di sini. Wah. Terus ada minuman di sini. Nah, itu dia maksudnya ya. Minuman warna kuning ini ya. Ada koral guys. Wah, berarti ini yang harus diganti nih. Ini kita buang semua guys. Berarti tambahin apa guys? Sofa. Ini dia ya, sofa Lope Lope. TV nice. Guys, kita butuh TV guys. Okay. Ini keren ini. TV-nya TV SpongeBob ya guys ya. Itu soalnya masih ada warna pinknya itu antenanya ya. Ini di sini buat taruh minuman ya guys. Oke. Okay. Karpet Lope Lope tapi kecil banget. Ini nih foto-foto. Sama nice. Ini nih perkakas-perkakas. Okay. Burung kakak tua. Ada burung kakak tua ya. Kita taruh burung kakak tua di atas. Okay. Kita tambahin ini aja nih, musik-musik ya. Ini dia TV-nya guys, berarti kita ganti aja ini TV-nya warna pink ini ya. Sama okay. Kamera guys, kita butuh kamera buat foto-foto. Yang ini nih, lampu berdiri. Oke, gimana nih? Udah keren banget kan, ini serba warna pink, adek pasti suka. Sekarang aja kita langsung mereview ya guys ya. Okay. Berarti kita bakal mereview semua ruangan yang serba warna pink ini ya. Berarti kita cumu-cumu aja ya. Oke. Okay. Cumu-cumu ini Tompers sudah selesai ini ya. Nih lihat nih. Wah, keren banget wallpaper ubur-ubur. Wow. Iya nih, sofanya juga warna pink. Terus lampunya warna pink nih. Nice. Kita coba mode malam ya. Nih lihat nih mode malam nih. Wah, gimana? TV-nya warna pink ya kan, tuh lihat tuh. Wah, kalau yang di sini ruangannya bagus, aku suka banget Tompel. Oke, berarti kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ruangan kedua. Wah. Tunggu. Huh? Ini kenapa ada koralnya ini? Nggak apa-apa, namanya juga buat variasi, buat pajangan di rumah ya guys ya. Waduh, ya udah deh kalau gitu nggak apa-apa deh. Mantap. Nah, terus di sini Tompel juga udah siapin nih kue buat Ade. Ade dimakan Ade. Wah, segede kayak gitu bisa dimakan Ade bayi guys. Ade minum Ade. Oh my god. Langsung habis. Ade minum lagi Ade. Langsung habis guys, padahal tadi ya Tompel udah nyiapin kue tinggi banget gitu. Langsung dimakan satu lahapan guys sama adik bayi guys. Waduh, yang penting adik kenyang ya. Terus ini dia yang terakhir, kamar kita. Wow. Banyak ubur-ubur ini ya. Wek-wek. Wih, keluar jelinya guys. Wah, dimakan sama adik bayi guys ternyata jelinya ya. Cocok banget ini buat adik bayi. Tapi yang gak gini juga Per, masa banyak banget ubur-uburnya. Tapi gak apa-apa, ini kan keren banget ini tuh. Ubur-uburnya bisa ngeluarin jeli. Oh, enak banget ini. Sama mainannya juga banyak banget buat adik. Gimana menurut kamu? Pasti bagus kan? Nah, kalian juga bisa kasih nilai nih guys. Kamar bayi serba warna pink ini nilainya berapa? Antara 99 sampai 100 guys. Aduh, tapi kalau kamarnya ini terlalu ribet, Per. Iya tuh. Adik bayinya mau tidurin di mana? Adik bayinya tidurnya di situ tuh. Ngawur kamu. Itu kan tempat tidur kucing. Kenapa kamu taruh situ? Waduh, Tompel kira itu kamar bayi, kasur bayi. Makanya Tompel pilih yang itu. Salah. Aduh, harusnya tuh ya kamu cari kasur bayi tuh yang ada ini penjagaannya itu loh. Kotak-kotak kayak gitu tuh loh. Aduh, gimana sih ini Tompel pilih kamar bayi kayak gini. Cumu gak suka ini kamarnya kayak gini. Kamu pokoknya harus dekor ulang ini ya kamarnya ya. Yang lain udah bagus, tapi kamu harus dekor ulang kamar ini. Waduh, ternyata salah guys. Kamar bayi gak itu. Itu ternyata kasur buat kucing. Udah deh guys, Tompel. Dekor ulang lagi aja deh kalau gitu ya. Okay. Udah deh guys, sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.